Pemirsa, penghuni apartemen di Penjaringan digegerkan dengan aksi seorang wanita yang nyaris nekat mengakhiri hidupnya dari lantai 11. Aksi nekat dilakukan diduga lantaran depresi, masalah kerjaan. Seorang wanita penghuni apartemen Mitra Bahari di Jalan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara terlihat mondar-mandir dengan tatapan kosong di jendela lantai 11. Wanita berinisial V diduga mengalami depresi karena masalah pekerjaan dan hendak mengakhiri hidupnya. Tim Rescue Sudin Gul Kamart, Jakarta Utara langsung mendatangi lokasi memujuk wanita berusia 30 tahun itu untuk mengurungkan niatnya. Setelah hampir 2 jam, akhirnya wanita tersebut berhasil diselamatkan. Petugas damkar berharap keluarga membawanya ke rumah sakit untuk penanganan psikiater. Dugaan sementara dia depresi karena pekerjaan dan usahanya. Ada kesulitan Pak dalam menangani membujuk korban ya Pak? Ya tadi coba kita bujuk, ya lama-lama dia mengerti sehingga ya mau kita ajak ke dalam. Depresi dapat meningkatkan potensi keinginan mengakhiri hidup. Penting untuk bisa mengenali dan memahami cara mencegahnya hingga terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.